Hai murid-murid, kali ini kita nak belajar tentang sains rumah tangga dalam unit 4 berkaitan dengan jurumasak cilik dan juga sanitasi makanan. Dalam unit 4 ini, murid-murid akan belajar berkaitan dengan 6 prinsip sanitasi makanan, peralatan memasak dan juga berkaitan dengan menu dan hiasan meja makan. Berikut adalah 6 prinsip sanitasi makanan. Yang pertama adalah kebersihan diri. Pakai apron dan pastikan pakaian kita bersih. Kuku mestilah pendek dan tangan sentiasa bersih semasa kita menyediakan makanan. Semasa kita menyediakan makanan, cuci dulu bahan makanan sebelum dipotong dan semua bahan makanan hendaklah dalam keadaan baik. Semasa kita memasak makanan, pastikan ruang memasak sentiasa bersih, selamat dan juga selesa. Sebagai contoh, sekiranya kita hendak memula masak, maka pastikan tingkap dibuka dan juga peralatan seperti dapur gas kita berada dalam keadaan yang selamat. Alatan yang digunakan juga dalam keadaan bersih dan selamat. Untuk kita menyaji makanan, pastikan semua peralatan yang kita akan gunakan berada dalam keadaan bersih dan dalam keadaan baik. Semua sudu garpu kita mestilah bersih, tidak berkarat, dan juga pinggan ataupun gelas kaca yang kita gunakan tidak retak kerana semua pinggan dan gelas yang retak ini akan pecah apabila terkena makanan panas atau sejuk. Maka ini akan mendatangkan bahaya kepada yang menggunakan alatan tersebut. Menyimpan makanan segar. Maka kita perlulah menyimpan semua makanan di dalam peti sejuk secara teratur dan di dalam ruangan yang sesuai. Ini bermakna makanan sejuk beku perlu diletakkan di ruangan yang paling atas, manakala makanan yang telah dimasak boleh diletakkan di bahagian tengah, manakala sayur dan buah-buahan diletakkan di bahagian yang paling bawah dalam ruangan peti sejuk kita. Untuk menyimpan makanan yang sudah dimasak pula, simpan makanan berlebihan di dalam peti sejuk. Selain itu, makanan ini juga boleh disimpan di dalam almari dan bekas makanan bertutup. Pastikan kita sentiasa menggunakan bekas yang bersih untuk menyimpan makanan yang sudah dimasak.